Ganjil Genap atau Gage di Jakarta kembali berlaku pada pekan terakhir Desember 2023. Namun, akan ada perubahan jadwal untuk mengikuti libur nasional Hari Raya Natal. Ketentuan ini sudah tercantum pada Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019. Merujuk pada regulasi, Gage akan diliburkan pada Senin 25 Desember 2023 dan Selasa 26 Desember 2023. Efektifnya, Gage pada pekan ini hanya berlangsung selama 3 hari saja, yakni Rabu sampai Jumat, tanggal 27 hingga 29 Desember 2023. Sebagai informasi, Gage diterapkan dalam 2 sesi, yakni mulai pagi hingga siang pada pukul 6 sampai dengan 10 pagi, dan sore hingga malam hari pada pukul 16 hingga 21.00 WIB. Ganjil Genap akan diterapkan di 2 lokasi utama, yakni 25 ruas jalan Jakarta dan 28 akses jalan ke arah atau sekitar gerbang tol dalam kota. Perlu diingat, pengguna jalan yang tidak taat aturan terbukti melanggar akan dikenai sanksi tilang dan denda maksimal sebesar Rp500.000 sesuai dengan amanat Pasal 287 UU LLAJ. Dan berikut ini adalah daftar 28 gerbang tol dalam kota yang terkena ganjil genap Jakarta pekan ini. Dan terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami selanjutnya.